sebanyak 8 gampong atau desa dalam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh terendam banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Aceh. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA, kondisi saat ini air masih menggenangi pemukiman penduduk, kata Kepala Pelaksana BPBA Ilyas melalui Pusat Data dan Informasi Pusdatin di Banda Aceh Minggu dini hari. Ilyas mengatakan banjir akibat curah hujan tinggi tersebut terjadi pada Sabtu 14 Mei sekitar pukul 21.31 waktu Indonesia Barat. Daerah yang terdampak meliputi Gampong Lawe Hijau, Gampong Kuning 1, Gampong Kuning 2, dan Gampong Pinding di Kecamatan Bambel. Banjir bandang di Aceh Tenggara. Bencana hari ini 14 Mei 2022. Berita Aceh Tenggara. Bencana hari ini dilaporkan 14 Mei 2022 banjirop di Banda Aceh. Ilyas menyebutkan curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga menyebabkan debit air Sungai Lawe Kinga bertambah sehingga menyebabkan jebol tanggul Sungai Lawe Kinga dan Sungai Lawe Pasar Puntung yang mengakibatkan banjir ke pemukiman warga dan jalan nasional, kata Ilyas. Data sementara, kata dia, dampak yang ditimbulkan berupa jalan nasional terendam, pemukiman warga terendam, jembatan pasir puntung di wilayah Semadam tersumbat.